Oke guys, hari ini Bondi mau diminyakin dulu sebelum kita nanti coba solid. Terus terang belum ada yang pernah coba ya, soalnya ya. Ah benar. Dari dulu Mas Joko lucu ya lompatnya, apalagi. Nah, ya, ya, masih ingat aku. Masih ingat lompatnya aku. Nah ini kalau Nema gak bisa ya? Kenapa tuh? Coba tuh. Mau surupan mungkin? Nggak tahu. Kenapa? Hei, ayo masukin. Udah. Ayo tutup. Tutup. Ini yang nyopir siapa? Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik kamu jumpa lagi dengan kami di channel Garuda Wudhu Satria Bunda. Oke, lanjutin dulu. Lanjutin. Ya aku gak tahu, baru pulang sekolah tiba-tiba langsung. Oke, jadi gini, ada yang baru nih guys dari Garuda Wudhu Satria Bunda. Apakah itu? Masuk apa itu? Bondi. Ah. Oke, jadi gini, aku terangin ya. Pagi gak bisa. Karena gini Mas Jo, karena Bondi di depan sini, jadi aku sendiri ini penasaran mau nyulain. Aku juga iya. Kamu tapi juga. Kita ada izin ya, kita nyolain Bondi itu. Ah enggak apa-apa lah, nanti taruh gampang nanti. Pasti 5.000 juga nanti. Murah aja senang kamu. Enggak, dia yang masrahin ke sini soalnya kemarin kan di rumah ada gangguan. Oh. Dia masrahin sepenuhnya di sini dirawat itu. Oh. Nah, masa mau disolain enggak boleh. Dan ya, boleh. Ya gini aja, boleh lah kalau mau disolain, tapi nanti berarti ada ritual khususnya dulu ya. Nah, katanya ada gangguan. Kan kaitan dengan kemarin kenapa ditutupin sini, memang ada benar ada gangguan ya di rumah Mas Jutarno itu. Alangkah baiknya kalau sebelum di apa itu disulain kita ritualin dulu. Oh iya. Oke, okay, boy, kamu kan belum bicara. Ambil korek sama itu. Coba. Coba kita siap-siap dua rasa dupainnya. Minyak. Iya, harus. Iya. Oke, di bawah dan kita hari ini ini aja ya, berarti bawa Bondi santer libur dulu. Ah, libur dulu. Tapi nggak usah khawatir guys, nih santer ada di depan mata, buat kalian yang kangen si santer nih. Nih si santer. Kita ini mau nyiksa Bondi. Oke, ini aku juga udah. Apa kita yang akan disiksa ya, kita tahu ya. Aku udah menyusun kekuatan nih buat nyolain si Bondi. Itu yuk. Jadi bawa kalian sekarang nih. Jadi kita bawain ya nih. Iyalah masa gak ada. Ya udah lu ambil betul. Tapi kan aku pengen nyolain Bondi Mas Joko aja lah. Nanti udah dan nanti ayo kita keluar dulu kita minyakin yuk. Bawa. Nah sekarang udah. Tama. Sekarang India. Sekarang India. Aisyah. Kampret boy, ini bensin ini. Lu jongkok lu terus duduk. Ini kan minyak pel ini. Lu jongkok sekarang lu jongkok. Enggak tahu ini minyak pel. Sekarang mulut tahu enggak? Ya persis. Ya beda. Ini buat pel. Tapi harus belum makan kita tahu. Udah wajar aja maklum. Syukur alhamdulillah dia udah mau kesini. Jangan lu. Ngawur aja. Biar wangi. Oh, bener ya biar wangi, kampret. Yang ini berarti. Nah, itu. Sekalian Mas Yo. Apa sih, Dul? Ayo ke sini. Sama Bondi. Oke, boleh. Malah petaka enggak nih. Nah oke okay guys, hari ini Bondi mau diminyakin dulu sebelum kita nanti coba solid. Terus sekarang belum ada yang pernah coba ya soalnya ya? Nah bener, nanti aku yang coba pertama. Kalian aku berdua, berdua. Aku berdua. Kamu kan udah punya santer. Terakhir aja. Nah ini pasti rebutan nih. Pasti rebutan nih. Mas Yoko dulu Mas Yoko. Yaudah sabar. Aku dulu. Karena aku yang ambil. Yang ngasih minyak aku. Udah. Yang penting ini diselesain dulu nih. Itu masalah gampang nanti. Itu dikini Mas Yoko. Misteri Bondi kita belum bisa pecahkan ya. Karena misteri Bondi, misteri Bondi kan kemarin ada gangguan dari Jutarno. Oh itu. Kita belum bisa memecahkan. Kita cuma bisa. Si nih? Kampret nih orang. Angin kencang. Bau ah mulutnya. Minyak. Jadi yang itu minyak. Yang tadi yang bawain pertama. Hah? Iya, itu pel. Nanti buat terang. Nah, mur lu. Yang itu belum nyala Mas. Dupanya. Oke, guys, ini Bondi ini keren banget ya. Aku lihat Bondi ini aduh. Enggak salah kalau ini apa namanya? Ke sini minyaknya. Buatan dari Jawa Timur kata Mas Tarno nih.
Mas Mondi. Bagus banget nih. Kapan Dul punya nih? Ada lampunya lo Dul. Nah. Dul. Aku besok mau beli pecet yang ada lampunya. Ini sama ada soalnya. Aneh-aneh aja. Pas ini mana mau minyaknya? Wih, nih guys. Si Bundi sebelum kita solahkan, seperti biasa kita kasih minyak dan juga dupa guys. Nanti itu jadi apa ya Dul? Ya. Wih. Jadi nanti kekuatannya sinkronnya antara aku, Ndul dan juga si Bondi. Soalnya gini ya, adalah aku si Bondi. Pede amat lu. Dulu ya, diam dulu kamu. Antri aku pengen nyoba Bondi kan belum pernah. Enggak, ini tuh aku dulu. Satu-satu, kamu kan udah punya santer, aku Bondi. Udah. Oke guys, habis ini kita langsung OTW ke lapangan ya. Oke, setelah dirasa cukup nanti kita langsung ke kemana? Ke lapangan. Wah, ini kita harus siapkan tenaga ya, soalnya aku yang joki pertama. Benar, jadi buat kalian jangan skip ya. Aku yang kamu bopo, kamu bopo. Oke. Setelah pesan-pesan berikut ini kita sampai di lapangan selatan. Nah, sesuai yang sudah disepakati aku duluan. Jangan kayak gitu. Kita Dul. Di antara kita sendali yang paling beda siapa? Aku kan, berarti aku dulu. Katanya yang paling tua. Ya udah aku. Kalian harus nih, sama dulu. Tapi aku nomor 2. Kalah sama yang lebih kecil. Iya, bopo kamu. Iya, kamu kan mecut. Enggak, kamu mecut. Ayo, mecut. Enggak, Dul. Kamu tetap ranahin bopo tuh. Ya. Kebetulan semua nih, guys. Pada bisa enggak nih ya, Mas Joko bisa enggak nih? Ayo, Dul. Bentar. Dari dulu Mas Joko lucu ya lompatnya apalagi. Masih ingat aku. Masih ingat lompatnya aku. Harus ada lompatnya nih. Ini kan itu enggak kelihatan bawah. Nah. Dul. Betul. Dul. Udah. Ya udah sana. Ayo. Ini mulai serius, sendal udah mulai dilepas. Oh iya benar nih, marah nih kayak ini. Kadang-kadang ada kejutan dari Mas Joko itu. Iya benar. Ngabur. Push. Wah. Ini enggak kuat nih. Enggak kuat. Benar. Benar kayak layang-layang putus. Oke. Yo loncatan nih. 1 2 3. Iya. Itu namanya lompatan apa itu ya? Oke. Ini ya. Nah, sekarang apa? Ini macok. Dul kamu tambah gak kuat Dul. Dul. Udah. Siapa yang bopoin? Nah, coba nih. Nah, yuk coba bisa gak nih Sindul pakai si Bondi karena berat banget, guys. Ini bawa lu. Sekarang punya kekuatan. Oh. Mana? Oke. Agak baru. Wuh. Enggak bunyi. Tuh, Tundul enggak bisa. Dul, masa. Kamu itu bahaya. Bahaya bondinya bukan Dulnya tapi itu nanti. Jatuh guys, jatuh. Ini masa, Dul. Aku dulu. Kamu ini rebutan semua, guys. Aku dulu. Bentar, lepas. Oke, paling tua dulu, Tua. Oh. Curang nih ya. Belum. Ini belum. Kayak baby gini. Iya, kayak. Dansa. Sumpah. Dansa. Gila nih. Ayo cepet. Iya. Banyak gaya Dul, ayo. Wait. Bentar ayo Dul. Iya, Dul. Memang berat ya, guys. Bentar gatal nih, adek. Aku gambar dong. Tarin aku karena ini. Kamu kan pakai Jumantoro kuat. Ya, posisi matahari itu pas di tengah-tengah. Jadi, kamu kan pakai Jumantoro ya, kuat. Kenapa ya, pakai Bondi enggak kuat? Nah, bukan karena apa-apa ini memang. Udah mana-mana aku mana. Serius, he. Ya aku duluan, Bu ya. Aku duluan. Kamu itu nanti. Ya udahlah, biarlah Boy lah coba. Ayo. Nih. Yo, Dul. Agak dekat, Dul. Ini tambah gak yakin aku ini, guys, kalau Boy. Pasti jatuh ini ada aja ini orang ini. Ayo, Boy, cepetan. Lah, bener kan? Ini berat beneran lo. Emang aku pinjam. Sekali lagi, sekali terakhir. Ngomong-ngomong kok di bawahnya ada sandalnya toh? Emang iya. Mana? Oh. Biar nggak sakit kepalanya. Gua tumbuhan itu kepala. Ini nggak bisa nih, nggak bisa. Mau. Karena aku mau nyoba. Mana udah. Nah, apakah Nemo mampu menaklukkan si Bondi? Kamu jangan, ngeri nih, merem-merem nih. Oke, aku juga mau nih. Yuk. Wah,
Wis. Tol, kamu harus bunyi. Yo. Eh, ora ora. Aku kan sering bikin kejutan dia. Wah. Oh, kalau kayak gitu aku enteng tadi. Iya. Apa enteng-enteng apa enggak ada buktinya lo. Nah, ini kalau nema enggak bisa ya? Weh. Yang keras tuh lah. Ini lo nih patah nih. Oh ya. Kayaknya harus beli pecut lagi ya? Harus iya kayaknya harus beli pecut lagi deh. Ini kayaknya kuat lama nih. Masya aku mau pakai jurus ya. Jurus apa tuh? Yang 3 kali. Kamu itu jangan dikasih itu. Nah, ini. Apa lagi nih? Ah, cepat kali. Kenapa tuh? Cepat tuh. Mau surupan mungkin. Enggak tahu. Hah? Kenapa? Eh, apa. Udah kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kasihan Mas Nemo nih. Aku paham betul nih kalau Simo Mo, kamu baik-baik saja. Kamu belum sarapan ya? Aku udah sarapan, Mas. Ah, mungkin belum makan kali ya. Ini kelempes perutnya nih. Kosong-kosong gitu ya? Benar. Udah sarapan. Ya kan perutnya Mas Nemo makan. Tapi katanya udah sarapan. Tapi siang kan belum kamu. Ini udah jam setengah satu. Gini aja. Mas Joko, jangan ambil resiko. Mas Joko, jangan ambil resiko. Tuh ada ambulans, kita masukin situ. Iya. Ayo, gawat sekali nih. Ayo masukin. Udah. Ayo tutup. Ini yang nyopir siapa? Ayo cepetan. Ini mau sama. Boy yang bisa nyopir. Udah. Ayo. Buruan. Mau tahan dulu. Ini kita harus gimana? Ya udah, yang penting kita jalan dulu, kita ke rumah sakit. Ayo. Tahan. Gimana ini? Kamrat kemana dulu. Tapi ini yang dirasain apa? Tanya dulu. Pusing. Pusing. Pusing ya. Terus kalau masih gitu masih tiba-tiba. Tapi ini perutnya bunyi loh. Kamu lapar? Kamu lapar kali. Iya ini ya. Ah, kampret ah. Udah sana gini aja. Udah enggak jadi. Makan sama bubur doang. Nah. Ini kan memang pas waktunya makan ambulan kan sering bawa. Sokorin lo. Tutup dulu, ngawur dulu. Nah, udah. Berarti kita cari makan aja yuk, guys. Makan aja yuk. Gimana, udah pendingan kamu? Yang pendingan nih? Mau karena itu ya? Iya lah, karena makan makannya. Kirain kita pengen. Untung gak dibawa sama supir ambulannya ya? Iya. Udah. Kirain jemput tadi. Bayar dulu. Apa? Apa lagi? Kita mana? Hah? Beruan kita. Oh iya. Yang terakhir bawa siapa? Yang terakhir bawa. Aku gak tahu. Pecut kamu gimana? Masih gelap. Jadi batu itu, jangan-jangan masa yang ngutuk. Enggak mungkin. Aduh, ini pasti gimana? Ini posisinya kita masih di sana. Pecut kamu juga hilang loh. Ini bisa-bisa kita dimarahin karena lo. Wah. Ini aku udah tanggung jawab. Cuma hal lagi. Bisa marah loh Mas Yo. Tadi yang punya ide bunyi siapa? Ya sabar. Mas Yo lain tadi. Suwer. Aku Yo lain pertama. Terus kamu. Nah, yang terakhir Nemo. Habis itu aku loh. Itu. Tadi kita gotong Nemo. Yang enggak gotong kan Boy. Boy. Kita gimana nih? Udah. Kita mau tanya siapa coba? Kita jangan nyalahin. Kita jalan terbaiknya di sana. Nah, itu. Ya udah kita langsung minta maaf aja. Mau, kamu kan habis makan.
Iya. Harus, kamu harus berpikir jernih. Tadi misal Nemo enggak pingsan, kita lanjut tadi. Nah, aman. Enggak tahu. Jangan pingsan, Mo. Tuh. Lihat kan sama sekali enggak ada nih, guys. Di pinggir jalan ya. Aku yakin pasti dibawa positif orang. Ditambah lagi Bondi kan banyak yang suka tuh. Ah, model-model shaker kayak gitu. Nah, shaker jangan. Mawur, jangan. Ya iman lah. Selamat Jatul, pecut kamu udah hilang. Kan masih ada 4, Mas Du. Kamu udah sayang sama yang itu. Kenangan pecutnya, bondinya itu. Bondinya mahal banget ya. Jok. Itu kok. Juga mahal. Gini aja. 4.500.000. Lah, gini aja. Kita aku pokoknya tanggung jawab bareng-bareng lah. Oh, lagi ngomong baik-baiknya. Terus kita ngomong sama Tarno. Ah, ngomong sama Tarno lah. Takut deh. Udah enggak apa-apa. Jangan marah keluar taringnya. Nanti kita hipnotis. Oh iya. Enggak, yang penting kita minta maaf. Apapun yang terjadi kita harus tanggung jawab, Mas. Ya kita coba dulu lah. Nanti aku 200, 1 juta, 1 juta, 1 juta lah kan. Nah, gitu. Pokoknya kita tanggung jawab. Pokoknya kita tanggung jawab. Nyari ke mana enggak ada ini. Kita udah dipasrahin, udah. Ya sekarang kita pulang aja yuk. Aku sampai lemes nih, ah. Enggak enak nanti kalau ada Tarno. Pokoknya kalian harus enggak boleh kabur. Lagi Mas yo kalau mikir. Terus gimana? Makan lagi aja. Ini kan setengah dua, aku ada janji sama istri. Gak boleh. Serius. Mau jalan. Jangan gitu, kita hadapi bersama. Iya, harus tanggung jawab. Iya, jalannya bersama-sama. Ya udah. Ini gara-gara Nemo nih, gara-gara Nemo. Udah. Jangan nyalahin lah. Kita harus tanggung jawab. Yuk, kita pulang. Pulang. Ayo Mas, yuk buruan. Ini tuh aku sudah ditungguin sama istri. Emang mana sih? Kamu ada masalah kabur dia tuh, Mas. Pokoknya kalau dia lari dari masalah udah. Aku potong aja. Udah, pokoknya kamu hari ini. Ini kan salahnya Nemo. Udah besi ini kita udah minta maaf. Enggak mau kok. Aku dikasih tugas paling apa, Mas? Lah ini. Lah ini mah. Ini kok sampai sini? Bondi. Kok bisa di sini? Bisa di sini. Alhamdulillah, Mas. Ya ini kalau ada gua sama Tarno nih. Keluar dulu. Cepat keluar kamu. Iya, ayo. Semua pulang dengan selamat nih. Ya. Tapi kok bisa sampai sini ya? Ya enggak tahu. Ayo, mungkin pulang sendiri. Jangan. Wah, ini hebat ini. Hati Bondi nih. Kamu nyangka lo bisa terbang lo. Ini cuma kena terbang. Sendiri. Hah? Hei, Pan, sini, Pan. Sini cepetan. Tadi kamu lihat ini terbang enggak? Terbang gimana orang? Iya nih, Bondi, tadi di lapangan lo. Dari lapangan lo. Dari lapangan terbang ke sini. Lapangan ke sini. Ada orang tadi yang nganterin ini. Katanya ketika di lapangan kalian gimana sih? Ya. Maksudnya ada. Enggak, katanya saudara. Mbak sini yang kesenian itu kan ini mungkin punya sini soalnya ketinggal di lapangan gitu. Terus sama orangnya diantar ke sini. Wah, untung aja. Untung. Alhamdulillah. Selamat alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kalian syutingnya tinggal-tinggal? Enggak, bukan karena apa-apa. Itu lupa. Nemo pingsan. Nemo masuk bulan tadi. Itu mbak masuk ke mobil. Saya tadi yang bawa itu. Orang tadi tuh kasihan bawa motor terus ini gedendekan gini loh. Pak satu bawa ini. Untung aja enggak hilang. Oh. Kirain terbang sendiri. Siapa sih yang punya ide buat itu? Yang lain? Mas Joko. Tapi Mas Joko. Siapa? Yang pingsan siapa? Bisa Nemo. Nemo. Kan enggak pingsan cuma jatuh. Gini aja. Coba ada isinya enggak, Mas? Yuk. Coba ada isinya enggak? Aku ini takutin masih ada isinya dia. Cepetan. Isi apa sih? Ada isinya enggak? Enggak tahu aku, Mas. Aduh, enggak bisa kalau kayak gini. Oke. Terima kasih.